Tim Satuan Reserse Polres Karawang berhasil menangkap seorang pelaku yang memposting ujaran kebencian dengan menggunakan bahasa yang tidak layak terhadap Bupati Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan memposting lambang-lambang yang dilarang di negara Indonesia. Pelaku dengan inisial WW merupakan seorang warga Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang berhasil diamankan oleh tim reserse Mapolres Karawang, Jawa Barat. Kanan. Pelaku ditangkap setelah memposting ujaran kebencian dengan menggunakan bahasa yang tidak layak dan memposting sejumlah lambang-lambang di media sosial seperti lambang komunis dan bendera ISIS yang dilarang di negara Indonesia. Pelaku ditangkap setelah sehari usai melakukan postingan ujaran kebencian dan lambang-lambang yang dilarang. Sebelum ditangkap, Kapolres sendiri telah mengingatkan untuk menghilangkan postingan tersebut dan bersikap bijak dalam menggunakan media sosial dalam akun Facebooknya. Namun pelaku tidak menghiraukan peringatan tersebut dan akhirnya pelaku langsung diamankan oleh tim reserse Mapolres Karawang. Menurut Kapolres AKBP Hendy Kurniawan, pelaku ditangkap di tempat pekerjaannya sebagai buruh harian lepas di daerah Cikampek. Sampai saat ini yang bersangkutan motifnya hanya iseng-iseng, tidak tahu akibat hukum terhadap yang bersangkutan. Tetapi terhadap postingan, saya secara pribadi langsung sudah mengingatkan yang bersangkutan untuk lebih bijak dalam hal menggunakan akun media sosial. Jaringan bukan, kan? Yang bersangkutan saat ini kita telusuri apakah yang bersangkutan merupakan bagian dari organisasi PK atau bukan. Nanti kita belum bisa simpulkan. Selain pelaku, petugas juga berhasil menyita sebuah handphone milik pelaku dan barang bukti postingan-postingan pelaku dalam ujaran kebencian dan lambang-lambang ISIS. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijerat dan terancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.